biarlah itu yang terjadi. Pokoknya Jessica jalanin aja, tutup mata aja, nggak boleh ikut-ikutan. Yang kedua, urusan-urusan kayak nggak boleh apa ya, sampai nggak pernah curhat. Oh, nggak pernah curhat. Urusan-urusan kayak gini jangan sampai melebar kemana-mana gitu. Pokoknya Jessica sekarang mendingan lebih fokus ke anak lebih dalam lagi. Yes, yang postingan video itu katanya nyindir itu. Aduh, enggak. Lihat dong captionnya apa. Maksudnya itu kan untuk apa ya, untuk siapapun itu, pekerjaan apapun itu sebenarnya ketika kita di atas, ingatlah untuk selalu lihat ke bawah. Jangan terlalu apa ya istilahnya, mengagung-agungkan diri sendiri gitu. Itu kan sebenarnya buat siapa aja, cuman mungkin itu dari komentar-komentar yang tiba-tiba disambung-sambungin gitu. Padahal itu kan untuk siapa aja, untuk semuanya, semua kalangan, semua teman, buat Jessica sendiri gitu. Jadi itu buat bercandaan utama, tapi buat apa, buat nasehat tapi dalam bercandaan. Untuk semuanya berarti kan termasuk untuk dia dong ya, kan untuk siapapun itu. Gua, kita semua, Ayu juga kan. Jess, kekinya ini. Siapa aja? Jess, kekinya ini apa karena kedekatan Ayu sama Rafi? Karena Jess sebagai teman nih, dekat sama Jess. Ini kali itu aku gak mau ikut campur. Tapi melihatnya sebagai teman gimana? Aku gak mau ikut campur, aku takut dosa. Pokoknya aku mau diem aja. Aku pokoknya tutup mata, mulai tutup telinga, tutup mata.